Hai guys, selamat datang di Smart Biru TV, Smart and Creative. Kali ini kita sedang berada di Klub Angkat Besi Bina Satria dan kita sudah bersama Pak Samsuri dan Mbak Lulu di sini. Pak Samsuri, boleh diceritakan sedikit ke teman-teman Smart Biru profilnya? Terima kasih pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Samsuri, pelatih angkat besi Klub Bina Satria Pacitan. Kami ditugaskan dari Kementerian Olahraga karena kami salah satu pegawai dari sana yang fungsional pelatih dan ditugaskan untuk melatih di Klub Bina Satria Pacitan. Dan untuk Mbak Lulu sendiri, boleh diceritakan sedikit ke teman-teman untuk profilnya? Perkenalkan, nama saya Lulu Diana Triwijayana. Saya kelas 1 SMA Negeri Bulung. Saya tinggal di asrama Klub Bina Satria Pacitan. Mulai latihan sejak kelas 6 SD sampai sekarang ini. Pak Samsuri, untuk klub ini sendiri berdiri itu sejak tahun berapa, Pak? Dan awalnya itu bagaimana bisa terdirinya klub ini? Sedikit kami ceritakan, berdirinya klub ini tentunya mendapat rekomendasi dari pengurus besar angkat besi. Waktu itu kami juga sebagai salah satu anggota pengurus di pusat dan kita dikasih kesempatan untuk mendirikan klub angkat besi di Pacitan, tentunya tidak pakai alasan mengapa harus ada di Pacitan. Waktu itu melihat dari biografi, Pacitan itu sama dengan Lampung. Jadi rekomendasi ya. Itu disarankan oleh sekjen kami saat itu, almarhum Pak Sinatra Kaises, untuk mendirikan klub di Pacitan. Berdiri kurang lebih tahun 2002 dan kita legalkan kalau tidak salah 2011. Dan prestasi dari 2011 ke sini, tiap kejuaraan nasional kita ikut di kejuaraan remaja dan tidak pernah pulang tidak membawa medali. Alhamdulillah anak-anak didikan Klub Bina Satria bisa bertanding di kancah nasional. Wah, keren banget tuh guys. Klub ini sudah menghasilkan beberapa dan bahkan banyak atlet-atlet yang merambah di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, untuk Mbak Lulu nih, kejuaraan apa aja yang udah pernah diikuti dan sudah pernah meraih apa aja dalam perlombaan? Kejuaraan yang pernah diikuti, kejuaraan daerah, nasional, sama internasional. Sampai internasional juga. Keren banget tuh guys, keren banget. Dan untuk prestasi yang diperoleh itu apa aja, Mbak? Kalau nasional, alhamdulillah juara satu juga. Daerah juga. Juara satu juga? Iya. Keren dan banget. Belum lama kemarin internasional juga. Wah, yang internasional juara satu juga guys. Keren banget. Nah, Mbak Lulu, selama menjadi atlet, kelas apa aja sih yang pernah diikuti dari awal sampai sekarang? Kelas yang pernah diikuti dari awal sampai sekarang, mulai dari kelas 40 kg, 45 kg, 49 kg, sama 55 kg. Wah, sampai 55 kg guys, keren banget. Dan untuk yang terakhir kemarin yang di luar negeri itu, berapa kilogram Mbak Lulu? Kemarin kelasnya di 49 kg. 49 kg. Yeah. Untuk angkatan terbaik ketika mengikuti kejuaraan internasional kemarin, berapa Mbak Lulu? Kemarin angkatan terbaik kategori snatch-nya 75 kg, kategori clean and jerk-nya 95 kg, dan totalnya 170 kg. 170 kg. Nah, untuk Pak Samsuri, untuk klub ini sendiri, kejuaraan yang pernah diikuti itu apa aja, Pak? Klub itu kan membina di usia dini, jadi usia remaja. Tentunya kita mengikuti di event nasional adalah event yang berkategori remaja. Seingat kami, selama kita mengikuti event remaja, kita tidak lepas dan tidak luput, kita selalu membawa medali emas. Dan kemarin, sebelum pandemi, ada dua event internasional yang ada di Indonesia, itu berkategori remaja. Kita juga partisipasi dan mendapatkan medali emas. Wah, keren banget guys. Selalu mendapat medali emas. Nah, Pak Samsuri, harapan ke depan untuk klub ini bagaimana, Pak? Tentunya kami berharap dengan apa yang sudah kita raih selama ini. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua insan, semua lapisan, semua stakeholder yang telah membantu kami untuk
sampai hari ini berjalan untuk menjalankan kegiatan dan menjalankan program latihan. Dan tentunya harapan kami ke depan support yang telah berjalan ini bisa berlanjut dan tentunya prestasi-prestasi yang sudah kita capai selama ini bisa kita tingkatkan dan klub bisa mengembangkan sayapnya tentunya untuk menjaring atlet-atlet masa depan dan mendapatkan luluk-luluk berikutnya. Nah, untuk Mbak Lulu, cita-cita ke depan dan harapan ke depan bagaimana? Yang jelas bersyukur karena dalam kategori remaja kemarin, kejuaraan kemarin, alhamdulillah bisa menjadi juara satu. Dan untuk kedepannya di kategori junior, ingin juga menjadi juara satu seperti kejuaraan-kejuaraan remaja sekarang. Dan kedepannya dalam kategori senior juga ingin menjadi juara. Dan untuk kedepannya lagi, pengen jadi juara Olimpiade. Oke, terima kasih Pak Samsuri, Mbak Lulu. Yeah. Semoga kedepannya banyak, lebih banyak lagi atlet-atlet muda yang berbakat dan bisa menjadi kebanggaan dari Pacitan dan Indonesia pada umumnya. Amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan konten kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Smart Beauty TV, smart and creative.